Waalaikumsalam. Masuk, Kak. Halo. Jauh nggak dari rumah Kak ke sini? Lumayan. Oke, bisa pulang. Apa sih ini orang? Nggak apa-apa. Mau dia ya? Ayo, Kak duduk. Mau minum apa? Air putih aja, Bang. Janganlah. Iya, aku nggak suka minum teh. Orang di sini kopi? Tradisinya teh. Kopi-kopi? Enggak juga, air putih aja. Oh ya udah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel kita. Jadi hari ini aku kedatangan tamu dari Indonesia. Enggak ya. Jadi kedatangan tamu Geli di Turki. Jadi kakak ini aslinya orang Padang. Sekarang dia nikah sama orang Turki. Kakak udah berapa lama di Turki? Baru sebulan. Sebulan. Iya. Yeah. Sebulan ya, masih baru ya? Masih baru. Jadi aku mau tanya-tanya sama kakak Deni Tasari. Kakak Deni aja. Kak Deni. Kakak dulu kenal sama suami di mana? Ringkasnya aja ya. Aku kenal sama dia karena ada kerjaan dulu. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kemudian kita berteman sampai LDR 1 tahun. Gimana kak, tinggal di Turki enak gak? Ada enaknya, ada enggak. Enggak enaknya kalau masalah makanan. Cuma masalah makanan aja yang enggak. Iya, karena beda masakannya. Beda masakan. Ya sama aku juga kayak gitu dulu. Tapi sekarang udah menyelesaikan diri. Udah bisa menerima lah dikit-dikit. Kalau suhunya di sini juga ini ekstrim banget ya. Ya dingin. kalau yang enaknya gimana? Yang enaknya tinggal di Turki itu apa? Enaknya karena udah berkeluarga gitu, sama suami, ada dapat keluarga baru juga di sini, teman-teman baru. Kakak ada ngel? Ada sih, kalau masalah ini tradisinya kayak orang di sini kebiasaan minum teh gitu ya. Kalau aku kurang suka gitu. Iya, minum teh bisa berapa-berapa. Yeah. Chai every time. Setiap hari. Iya. Pokoknya duduk, ngobrol, apa gitu. Pasti ada time. Yang lain? Apa ya? Kayak enggak. Cuma itu aja? Iya. Kalau yang lain ya enggak sih. Cuma yang agak susahnya di sini bahasa ya. Ya bahasa. Komunikasi kita sama keluarga. Kakak dulu pas ngurus untuk buat nikah tuh ke Turki ribet enggak? Kalau di Indonesia sendiri sih enggak. Cuma pas di sini yang agak susahnya pas ke kantor pernikahannya. Susah? Kenapa? Kemarin tuh kita ngulang ini akte kelahiran. Padahal udah ada bahasa Inggris, cuma mereka tetap minta yang ada bahasa Turkinya. Oh, berarti harus emang harus ada translate-nya. Iya. Kakak bisa ceritain nggak? Mungkin ada juga yang orang yang mau nikah ke Turki tapi nggak tahu caranya. Kakak bisa ceritain di sini. Siapa tahu bisa dapat informasi dari kakak. Pertama-tama kakak mengurus apa gitu di apa di Indonesia? N1 sampai N5 ke KUA, terus akta kelahiran. Oh, foto kopi kakak. Aku cuma itu aja. Cuma itu aja. Iya. Berarti nggak ribet ya? Nggak ribet. Yang ribet itu izin keluarga. Iya. Berarti izin keluarga itu ribet ya? Dan itu kita juga nggak perlu lapor ke kedubes yang di Turki. Oh, nggak perlu. Iya. Aku kemarin kan lamanya nunggu gara-gara itu. Gara-gara apa? Aku kan udah Desember di Jakarta. Aku sangkain harus ke kedubes Turki dulu, ternyata enggak. Kita berarti langsung ke sini. Itu visanya gimana, Senek? Kalau visa sih suami yang ngurusnya. Oh, suami yang ngurus. Jadi pas kakak kemari itu dulu beli satu tiket atau tiketnya PP? Satu jalan aja. Karena aku udah jelasin juga ke orang imigrasinya, karena aku di sini mau nikah gitu. Berarti nggak ribet-ribet ya? Nggak, cuma orang imigrasi cuma minta kalau mau nikah kan imigrasi biasanya agak ribet juga di Indonesia. Iya ribet. terus mereka minta ini kalau mau nikah di Turki katanya. Mereka lihat mana dokumen-dokumennya.
Udah. Berarti tunjukin, kasih lihat dokumen baru lolos gitu ya. Kalau nggak ada dokumennya nggak lolos. Oh iya, itu kita perlu juga SKCK, SKCK pisah ya. SKCK. Oh iya iya iya. Karena nanti untuk mengurus imigrasi di sininya. Berarti kita bawa SKCK dari Indonesia ke Turki gitu. Iya, minimal harus di apa ya, Polres ya. Kalau aku di Polda-Polda. Oh, Polda. Iya, yang setingkat provinsi gitu. Itu berapa lama masa aktifnya? Kalau nggak salah kemarin 6 bulan ya. Kondangan. Berarti syarat-syaratnya N1 sampai N5. Sampai N5, KTP. Iya, KTP. KK, akte. Terus SKCK. SKCK. Berarti itu yang dibutuhin ya. Iya, tambahan kalau di sini kita ini ambil foto. Oh ya, ambil foto. Ngomongnya masih canggung karena kita baru ketemu. Terus makanan yang kakak suka di Turki itu ada enggak? Kebab. Kebab. Iya, ulus kebab. Iya, itu kebabnya kebab dari kambing. Oh, kambing? Iya. Kakak suka, aku nggak suka kebab. Aku suka banget. Rasanya aneh kalau daging kambing itu. Kalau kakak setelah menikah, komunikasi sama suami itu ribet nggak, kak? Ya, kadang. Yang sama suami sih nggak terlalu ribet, cuma yang ribet tuh sama keluarganya. Kalau sama suami ngomongnya bisa dari hati ke hati aja. Kalau gitu pertanyaan jauh udah aja ya. Nggak tahu mau nanyain apa. Sekarang kita mau makan nggak ya? Makan apa? Bakso. Yaudah yuk, cus. Aku juga udah buat bakso, kita mau makan. Jadi Zainab nih langsung akrab dia. Ayo, ayo, ayo. Jadi ini untuk suami aku. Oke, jadi aku cuma buat bakso. Bakwan. Dan ini baksonya. Ini untuk Ratu. Ayo, Kak. Kerupuk juga ada. Eh, tapi seledrinya rasanya beda ya. Iya, makanya aku nggak campur ke sini. Ini pakai mie telur. Matangnya lama ya? Iya, sampai matangnya ini lama. Ambil aja kak, ini khusus untuk kakak aku buat ya. Ntar aku hidupin lampu biar lebih terang. Dan ini kuah baksonya. Pakai apa? Sumsum, tulang sumsum sapi. Oke teman-teman, sekarang kita mau buat bolu. Mau buat kue. Buat kue apa, Kak? Kue sarang semut. Sarang semut. Ininya dua, Kak. Jadi aku nggak bisa buat bolu karamel. Kak Deni yang buat. Ya, Kak. Pasti enak. Ya? Salah itu, Man. Eh. Sini. Jadi di sini ada Zainab juga. Bahannya tadi itu ada gula ya kak ya, ada gula, tepung tapioka, tepung terigu, ada telur tiga, mentega, dah itu aja, simple lah. Iya, tadi ada juga yang ini ya, ini. Oh, karbonat. Oh ya, ada vanilin dan baking powder. Dua-duanya pakai atau satu aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Karamelnya udah jadi guys. Dan air panas. Oh, aku tuang ya. Sekarang jadi, kita lagi. Udah. Emang kayak gini dia, Kak? Iya. Oh, kalau air panas nih enggak ini langsung keras. Tapi ini keras. Kayak mana nih? Enggak apa-apa nih. Jadi hari ini aku jadi asisten koki. Asisten koki. Sekarang lagi taruh susu. Zainab aman kan? Aman. Karena di rumah kita nggak ada yang apa? Yang nggak ada yang bahaya. Jadi aman-aman aja ratu di sana. Nanti dia manjat meja ini. Iya tadi manjat-manjat. Ini berapa gram? Coba aku gramin dulu. Nah, sekarang
500. Wah, kebanyakan. Mau dipotong? Mau potong dulu deh. Bisa ya kokinya salah. Kok bisa ya kokinya salah? Nanti lagi menghalang. Biar langsung aja, nggak bumpa-bumpa sama tepungnya. Ini diaduk. Oh ini yang ya. Oh nggak perlu. Oh ini simple. Oh simple ya. Eh, Zeynep. Jadi sekarang kita mau masukin karamelnya. Biar kejeme. Raferin. Teman-teman, jadi adonan karamel kita udah jadi. Ini Kak Deni yang buat, bukan aku. Aku nggak bisa buat. Buang berdua aja ntar kalau ini kalau nggak enak, berarti aku sayang kamu. Lah, pasti enak. Sekarang kita buat dua loyang. Oke, satu lagi. Insya Allah muat. Sini pak. Biskuit pak. Oke. Ini ditutup biar nggak dibuka Zeynep. Oke, sekarang kita istirahat. Aku suka kali ini. Makasih ya Kak Deni udah bawa ini nih. Ini enak. Jujur enak. Iya. Yeah. Gue ala-ala. Belum pernah lihat chef kayak gitu. Teman-teman, jadi kita lagi duduk. Tadi kita udah selfie karena kameranya jahat. Masa kita di kamera gemuk? Sekarang, ntar Kak aku yang pegang. Ntar ya, kita ambil kue ya teman-teman. Ini dia. Terlalu membang sama kayak kita. Tapi ini. Oke. Okay. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Cantik. Gak kayak sarang sendiri. Iya. Kayak sarang apa ya? Kayak sarang tawon. Tapi lihat. Iya, gak bersarang. Kayaknya gagal nih. Gak apa-apa, yang penting kan rasanya. Rasanya enak. Guys, jadi kita buat kuenya gak gagal, ini bersarang dia. Kue sarang semut. Mungkin karena pakai yang seperti ini dia bersarang. Kalau kayak gini gak bersarang dia, seperti ini. Kayak ada sarang tawon. Ini kayak sarang tawon. Nah, Zeynep ngapain? Lihat teman-teman yang Zeynep ngapain. Aduh kue. Hei, Zeynep. Zeynep bak. Kek bar, ham. Jadi ini aku mau kasih kuenya untuk suami aku. Gel Zeynep, gel. Adik dek nam. Nap you soon, iyi musun. İyi mi? Evet. Biz kek yapıyor. Neyli bu? Karamel kek. İstersen kontrol. Güzel mi? Nasıl acaba? Aa güzel. Ye. Bismillahirrahmanirrahim yok mu? Burada sen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel mi aşkım? Nasıl? Güzel. Güzel. Vallahi. Enak banget. Oke. Oke, oke. Sekarang kita mau main ludo dulu ya. Dia harus nunggu. Ini kita main ludo. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ntar taruhannya apa nih? Taruhannya nggak ada. Aku menang gak? Oke teman-teman, udah harus kita udah main. Kakak, oke, nggak ada di perjanjian ya, udah aku pijitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, teman-teman, jadi kita tadi udah siap. Jenet ngapain? Jadi kita tadi udah siap tanya-tanya sama Kak Deni, habis itu kita makan bakso, buat kue bolu, terus buat kita main ludo. Dan habis itu kita mau pamit. Karena ini udah maghrib, udah mau maghrib. Oke, teman-teman, bagi kalian yang udah nonton video kita, jangan lupa kalian like dan kalian subscribe video kita. Dan terima kasih untuk Kak Deni udah mau ke rumah aku main-main dan kasih hadiah. Yang dikasih hadiah sama Kak Deni. Ini ada dijual di mana aja, Kak? Di Indo aja. Cuman di Indo. Jadi ini namanya itu Nagi Si Padeh Jahe Lemon. Ini hangat dan segar, enak diminum waktu dingin seperti ini. Oh gitu. Jadi ini untuk hilangin pegal-pegal juga bisa. Banyak makasih banyak ya, Kak, udah berkunjung ke rumah aku. Gimana rasanya? Mantap. Mantap. Seru, baksonya enak. Enak? Alhamdulillah. Langsung bungkus ya. Iya. Oke. Makasih ya, teman-teman. Bye-bye. Bye. Teman-teman, jadi Kak Deni udah pulang. Dan sekarang Ratu udah tidur. Tadi dia nggak tidur karena kita main terus sama dia. Dan tadi Kak Deni ngasih Zeynep hadiah boneka. Dikasih sama Kak Deni dan suaminya Kak Deni. Makasih ya, Kak. Zeynep sekarang udah tidur.